Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Berjumpa lagi dalam program Kisah dan Ibrah Doa itu adalah kunci untuk kita Meraih anugerah dari Allah, meraih semua yang kita cita-citakan, kita dambakan, dan kita harapkan. Pintu anugerah Allah itu ada, hanya saja untuk membuka pintu tersebut ada kunci, dan kunci itu bernama doa. Asalkan kita berdoa dengan benar, maka kunci itu akan bisa membuka pintu tersebut, dan kita akan mendapatkan berlimpah anugerah dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang masalah berdoa, kita harus berpikir bahwasanya selama ini ketika kita memohon, apakah itu sudah sah menjadi doa? Karena syaratnya doa diterima itu bukan hanya sekedar lisan yang meminta, tapi juga kondisi hati harus kita perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mengabulkan doa-doamu. Orang yang nggak mengabulkan permintaan orang lain itu bisa jadi dia nggak mendengar permintaannya, atau dia nggak mau untuk memberikan karena dia kikir, atau dia nggak mampu untuk memberikan. Namun Allah pasti mendengar yang kita minta. Allah mau mengabulkan apa yang kita minta dan Allah mampu memberikan sebanyak apapun yang kita minta. Oleh karena itu nggak ada alasan untuk kita itu tidak meyakini bahwasanya Allah SWT pasti akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Makanya latihan yakin ketika kita semuanya itu ber berdoa. Nah kemudian yang berhubungan dengan masalah doa, Sina Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan, saya nggak pernah berpikir dikabulkan atau tidak doa saya. Yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa sah dalam berdoa sehingga permohonan saya dinyatakan itu adalah doa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan doa ada dua kisah dalam kesempatan ini yang tentunya bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama ada kisah. Seorang yang berdoa dan disaksikan oleh Nabi Musa alaihissalam, tentunya yang namanya berdoa itu harus benar-benar memohon dan mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah ini ada di dalam kitab tafsir Tanwirul Adhan. Suatu ketika Nabi Musa melewati seseorang yang sedang berdoa. Orang ini berdoa dan bertazurru, luar biasa doanya hingga Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah." Seandainya hajatnya dia itu di tanganku, pasti akan aku berikan, karena menyaksikan betapa seriusnya orang ini berdoa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan pada Nabi Musa Alaihissalam, Wahai Musa, aku lebih mengasihani, lebih mencintai hambaku dibanding engkau. Dia memang berdoa, dia memang sungguh-sungguh, namun ketika dia berdoa meminta kepadaku, hatinya itu masih mikir asetnya, dia punya hewan ternak, dia pikirin bahwasanya dia masih punya itu sehingga dia akan bisa jual itu. Namun Lisanya memang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia itu memang benar-benar minta kepadaku, maka tiadakan dalam hatinya selain aku, pasti akan aku kabulkan doanya. Maka Nabi Musa pun mendatangi orang tersebut, kemudian Nabi Musa mengatakan, "Hai fulan, doamu luar biasa, namun ketahuilah kenapa Allah belum mengabulkan doamu? Karena hatimu masih berpikir aset yang kamu miliki." tiadakan semua selain Allah, maka Allah akan mengabulkan semua doa-doamu. Maka orang itu meniadakan dalam hatinya semua selain Allah, dan Allah akhirnya mengabulkan doa-doanya. Memang ketika kita berdoa, kadang-kadang kita diuji. Kita berdoa meminta rezeki kepada Allah, tapi kita masih berpikir, saya kan masih punya ini, saya punya ini, dan lain sebagainya. Ketika Anda di hadapan Allah, Anda sedang berdoa, maka singkirkan apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tidak memiliki apa-apa. Yang Anda miliki dan itu yang benar-benar anda miliki adalah penghambaan diri anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menyaksikan anda benar-benar menghambakan diri anda kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa anda. Kemudian yang kedua adalah kisah seorang yang polos. Kisah ini masyhur ada dalam kitab tafsir Rohul Bayan juga dan ini ada di dalam kitab tafsir yang saya bacakan Tanwirul Azhan. Ada seorang yang polos, Bersama rombongan dia berangkat haji sampai ketika tawaf wada dia dikerjain sama rombongannya. Rombongannya bilang begini, kamu udah dapat kertas tanda kalau kamu itu bebas dari api neraka. Ada semacam kertas begitu. Nih kertas tanda orang bebas dari api neraka. Kaget dia. Dari mana kertasnya? Dari Allah. Karena ini orang polos, jadi dikerjain. Semua orang dapat, dapat. Kok saya belum ya? Oh saya nggak tahu. Nasib kamu mengkhawatirkan tuh berarti. Akhirnya orang yang polos tadi nangis. Dia langsung mendekat ke Ka'bah. Dia doa di Ka'bah. Memohon berintih, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai rombongannya yang menyaksikan udah kasihan. Didatengin. Enggak. Kita enggak beneran. Kita ini cuma bercanda. Kamu ayo ikut kita dah, kita mau pulang. Enggak. Kamu semua pasti dapat kertas dari Allah. Saya sekarang ini mau minta, saya nggak akan berhenti berdoa sampai Allah menurunkan kertas. Bahwasanya jaminan saya itu bebas daripada siksa beneraka. neraka. Temennya bilang nggak mungkin, nggak ada kertas dari Allah itu nggak ada. Kita cuma bercanda. Kamu ayo ikut pulang sama kita aja. Enggak, saya mau doa beneran. Kamu bohong ini. Mau orang ini beneran polos. Erik, teman-temannya bingung. Ditunggu sampai sekian lama orang itu benar-benar nggak -benar berhenti berdoa di hadapan Ka'bah. Sampai akhirnya orang itu menghentikan doanya dan mendatangi temannya seraya bawa satu kertas. Bilang, ini saya dapat surat jaminan saya terbebas daripada api neraka. Kata temannya, nggak mungkin ada surat dari Allah. Ini dari mana? Dari Allah. Kok bisa iya? Saya tengah-tengah berdoa dari al-rahmizab talang Ka'bah turun kertas ini kepada saya. Jatuh begitu? Iya. Mana kertasnya? Dia lihat benar tulisannya. Terbebas dari api neraka. Dan subhanallah kertas itu ketika dibalik tulisannya sama. Diputar begini tulisannya sama. Jadi benar-benar ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabulkan doa orang tersebut dan kisah ini menjadi satu kisah yang masyhur Bahkan Imam Ibn Arabi pun juga pernah menceritakan kisah ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai akal kita membatasi anugerah Allah. Jangan sampai akal kita membatasi kemampuan Allah, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Doalah Anda dengan penuh keimanan, memohon merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Anda minta, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah hamba yang selalu Allah gerakkan lisannya untuk memohon, meminta dan merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam berdoa, dan kita jadi orang yang melazimi adab ketika berdoa, dan semoga Allah mengijabah semua doa kita. Wassalamualaikum.